Ya, ya. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas boleh tulis di ruang komen, share ramai-ramai. Sertai Telegram saya, Regi J. Sirita Udin. Now, berdasarkan perkembangan-perkembangan tertentu yang tidak ingin saya masuk, ya, ada ramai tanya saya lah, Regi, kenapa dah lama diam, tak pergi buat ceramah, tak pergi ini, tak pergi itu, sudah bertahun lah. Okay. Now, yang itu semua saya tak nak masuk dalam especially live ini, dan saya pun tak minat lah. Jangan kata kalau ada perhimpunan ke apa-apa, buat masa ni saya takkan terlibat. Tetapi ada soalan yang menarik, banyak, ya, banyak yang bertanya kepada saya, bila Anwar nak tumbang, bila Anwar nak tumbang. Okay, so apa yang dapat saya cerap, ya, and saya pun berbincang, ya, dengan ada kumpulan pemikir dan juga ada tokoh-tokoh politik juga, ya, daripada pembangkang mahupun kerajaan, ya, parti lah, tokoh parti, ya, bukan atasannya, di peringkat bahagian dan sebagainya. Semuanya bersetuju bahawa ada beberapa perkara yang sedang diperjuangkan oleh pihak-pihak tertentu ni telah menimbulkan kembali sedikit sebanyak suasana kerajaan boleh tumbang. Okay, so walaupun sekarang tidak disebut, dulu pihak-pihak ni sebut, malah pemimpin-pemimpin dalam pembangkang pun sebut, kerajaan akan tumbang lah, Muhyiddin sebut akan tumbang lah, Tuan Ibrahim tak silap saya sebut, ya, Syahidan Kasim akan tumbang, ya. So dulu ada sebut, sekarang tak sebut, tetapi suasana tu sudah ditimbulkan bahawa kerajaan mungkin tumbang. So ditanya kepada saya juga, siapa yang akan jadi Perdana Menteri baru, okay, PM 11 lah. So ini jawapan saya, saya harap jawab semualah. Okay. Pertama, ya, Anwar tidak akan tumbang. Zahid tidak akan berpaling tadah kepada Anwar. Itu setakat pembacaan saya. It's not going to happen. Dia tidak akan tumbang sehingga parlimen dibubarkan. Sama ada penggal penuh, ikut jadual penuh, iaitu pada dua, sebenarnya pada ianya lebih kurang pada 2028 lah. Okey. Atau parlimen dibubarkan lebih awal. Selagi benda tu tak berlaku, ianya tidak akan tumbang, kerana jika Zahid tidak bawa UMNO keluar daripada blok kerajaan, Sabah dan Sarawak tidak akan ikut. Lazimnya Sabah dan Sarawak ni dia akan ikut UMNO. Okey, itu pertama. Cuma saya tidak boleh sebut ianya 100% pasti. Saya cuma 99% pasti, kerana ada satu kemungkinan tipis, iaitu selepas kes 6 MP Bersatu ni pergi, jika ianya pergi ke mahkamah dan mahkamah sahkan bahawa speaker betul, ya, dan kemudian kes seorang ADUN pergi ke level mahkamah, saya jangka ianya pergi ke mahkamah, perlu atau tidak dia bayar 100 juta kepada UMNO kerana dia dia pergi ke arah PAS, daripada UMNO ke PAS, dan saya pun tahulah kesudahannya, dia tak payah bayar 100 juta. So jika mahkamah dapati bahawa keputusan speaker betul dan memang betul, ya, MP boleh pilih pada bila-bila masa sokong atau tidak Perdana Menteri, tak payah takut, tak perlu kosongkan kerusi, dan kemudian mahkamah juga putuskan tak payah bayar 100 juta kepada UMNO jika bertentangan dengan dasar parti, ada satu kemungkinan yang timbul sebab ramai dalam BN ni dia tak sehaluan dengan Zahid, mereka tarik sokongan terhadap Anwar sebagai contoh, dan kemudian ianya diikuti oleh Sabah dan Sarawak. Itu adalah kemungkinan, tapi terlalu tipis ianya akan berlaku. So secara am saya
99% yakin Anwar tidak akan tumbang. Majoriti dia kukuh. So itu pertama. So saya nak tangkis, saya bukan nak menentang orang nak buat apa, itu hal mereka. It's nothing to do with that. Saya cuma nak tangkis berdasarkan soalan yang ditanya kepada saya, adakah kerajaan akan tumbang? Jawapannya, saya 99% yakin tidak, selagi parlimen tidak dibubarkan. Now, okay, so itu saya nak settle dulu. Now, kalau babak nak nak mengharap kerajaan tumbang sekalipun, okay, saya dah beritahu berulang kali, tanya Perikatan Nasional siapa calon Perdana Menteri. Mereka tengah bergelut babak Perdana Menteri. Sebab itu awal tahun ini atau penghujung tahun lepas, mereka tak, walaupun dah kumpul sejumlah sokongan yang memberangsangkan, tetapi akhirnya bergelut pasal apa? Pasal MP-MP UMNO lah, apalah, dengan perikatan ni. Pasal apa? Pasal jawatan Perdana Menteri. Jawatan Perdana Menteri. So depa ni ada lebih masalah kuasa dan kedudukan. Percaya atau tidak, depa ni ada lebih masalah kuasa atau kedudukan berbanding dengan Pakatan Harapan. Ha, saya sokong Perikatan Nasional, tapi depa ni lebih bermasalah sudut kuasa dan kedudukan ni berbanding Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ni 20 tahun sebelum dia jadi Pakatan Harapan, ya, sebelum wujud Pakatan Harapan, kemudian bila wujud Pakatan Rakyat dan akhirnya menjelma menjadi Pakatan Harapan, dalam 20 lebih tahun ni depa hanya ada satu calon yang depa boleh namakan dengan megah, dan tidak ada sesiapa pun pesaing atau ada impian nak ganti tempat tu. Dan sampai hari ini, sebenarnya sampai hari ini PH ada problem. Hari ini depa ada problem, jika apa-apa terjadi dengan Anwar, siapa nak ganti dia? Depa ada problem. Okey. Tapi dari satu sudut mereka boleh namakan IIS Anwar Ibrahim. Jadi mereka fokus kat situ. Kat Perikatan Nasional ada ramai yang ada impian. Muhyiddin dia nak jadi balik PM. Dia kata apa pun setahu saya dia nak jadi balik PM. Saya 99% yakin dia takkan jadi. Sekalipun pilihan raya depan Perikatan dapat lebih banyak kerusi daripada PH, tetapi tak menang majoriti, katakan jika Perikatan tetap letak Muhyiddin sebagai calon, jawabnya tak jadilah, jawabnya Anwar akan kekal PM lah. Okay, so ada Muhyiddin, kemudian ada calon-calon lain yang berkaliber. Kalau saya rasa Hamzah Zainuddin perlu jadi PM. Tetapi Hamzah juga satu pesaing. Kemudian Azmin pun ada impian. Kemudian belah UMNO, Hishamuddin antara nama-namanya, ya? Kemudian ada juga orang lambung-lambung, Ismail Sabri. Macam-macam ada nama, banyak nama. Kemudian Dr. Sam. Sampai hari ini, malah Perikatan sebenarnya dulu tahun lepas, penghujung tahun lepas dengan awal tahun ini, bila mereka lambung-lambung isu kerajaan mungkin tumbang ni, mereka sebenarnya tidak bertanggungjawab kerana mereka belum putuskan, mereka tidak mampu putuskan siapa harus jadi calon Perdana Menteri. So bila nak perjuangkan benda ni, you make sure background kamu tu dah complete, dah kukuh. Ada seorang calon Perdana Menteri, baru masuk benda-benda macam ni. Dulu bila saya berjuang, ada seketika tu lepas PRU14, saya memang agresif, ya? Masa tu gila sikit lah. So di belakang saya, saya tahu ada satu landasan perjuangan saya, satu je. Kita semua sepakat perjuang Najib. Ada seketika tu saya perjuang Najib lah, sebelum saya buka mata dan kemudian beralih mendukung perjuangan Tun kembali, ya? So tapi ada satu matlamat je. Kalau anda
menghala ke Anwar ni gagal, memang saya pun berpendapat Anwar gagal. Tetapi saya tetap mahu dia kekal Perdana Menteri sehingga Parlimen bubar. Ya? Sebab apa? Sebab belah sini dah tak betul. Tak betul. Tak. Siapa calon Perdana Menteri? Hari itu setakat yang saya dengar hampir nak jadi. Tapi isu itulah. Last minute semua dah setuju. Orang ni, si dia ni nak jadi Perdana Menteri. Last sekali bergelut. Sampai kantoi. Sampai gagal. So siapa nak jadi Perdana Menteri? Itu pertama. Kedua. Okey, banyak isu ya diperjuangkan. Anwar mungkin janji isu minyak. Betul. Betul. Banyak penipuan. Betul. Okey, satu-satu yang kita perjuangkan ni, korang perjuangkan ni, okey, apakah pendirian Perikatan Nasional? Babak minyak macam mana? Kalau esok katakan Anwar tumbang, Perikatan kembali berkuasa, adakah sistem subsidi ni akan dikembalikan seperti mana sebelum Anwar mengapungkan harga minyak? Nyatakanlah. Setakat bangkang, dulu Anwar pun pandai bangkang. Dia dituduh oleh kita semua pandai cakap. Memang pandai cakap, tak super bikin tu kita tahulah. Tapi itu yang kita tuduh dia, okey. So sekarang tanya balik, sebelum nak pergi all the way, sebelum nak langgar kan, tanya dulu, okey, apakah janji Perikatan Nasional? Saya tak dengar lagi, tapi saya dah berulang kali tanya sampai saya dah give up dah. Ya? Apakah janji Perikatan Nasional? Sebab bila kamu kutuk benda tu, kamu mesti ada penyelesaian. Dulu kita kata Rafizi ni dia pandai cakap, pandai bangkang je, tapi dia sebenarnya tak ada formula yang, dia tak ada penjelasan yang intelligent, yang ada kepakaran ya, menunjukkan dia pakar. Tak ada. Dia pandai bangkang, dia pandai main ayat. Itu tuduhan terhadap dia. Okey, kita kena berbeza. So kalau kita bangkang, apakah penyelesaian kita? Adakah harga minyak akan dikembalikan seperti dulu? Ha. Kalau kita kata Anwar memungkiri janji babak SOSMA lah, ISA, Akta Hasutan lah, okey. Jadi kalau esok Perikatan berkuasa, adakah Akta Hasutan akan dimansuhkan? Saya tahu ada orang akan kata, Regi, awak ni dah tersasar. Sebenarnya Perikatan tak perlu janji apa-apa pasal Akta Hasutan, sebab Perikatan tak pernah janji. Tapi Pakatan pernah janji. Jadi Pakatan perlu mansuhkan untuk menurut janji dia. Tetapi jawab saya kepada orang yang cakap begitu ialah mudah. Kalau awak sendiri tak percaya bahawa Akta Hasutan perlu dimansuhkan, maka awak kalau nak tegur Anwar sekalipun, beritahu awak tipu. Awak tipu, awak kata nak mansuh Akta Hasutan tapi awak tak mansuh. Ini tidak. Kalau kau lihat pejuang-pejuang belah pembangkang, bila dia serang Anwar, mereka kata Akta Hasutan ni kejam. Anwar janji, dia bukan setakat selar Anwar kerana memungkiri janji. Dia sendiri kata ianya kejam. Jadi jika anda kata ianya kejam, maknanya anda tidak setuju dengan Akta Hasutan. Jadi apakah pendirian Perikatan Nasional? Kalau hari ini Anwar tumbang, esok Perikatan berkuasa, adakah Perikatan akan mansuhkan Akta Hasutan, SOSMA? Benda yang Anwar buat, adakah Perikatan tak akan buat? Kebebasan media. Setahu saya, masa dulu nak berhimpun pun bawah Muhyiddin, ya, polis siasat juga. Ada tekanan juga. Cuma tak seteruk sekarang. Ada juga. Tak percaya pergi tanya polis. Ada. Ada. Disiasatlah, dipanggil lah. Ya, hadir, dipanggil. Ya. Kalau sekarang awak kata intimidasi, masa dulu pun intimidasi. Ha. So, saya perhati dulu bila kerajaan bertukar, benda yang diorang bangkang kemudian mereka tidak sebenarnya memulihkan keadaan dalam banyak perkara. Cuma satu je fasa saya lihat ada pemulihan, ada perkembangan positif, iaitu di bawah Ismail Sabri. He was a good prime minister in that sense. Ya. Yeah? Kalau bawah Muhyiddin pun ada sekatan, ada shadow ban. Bukan seteruk sekarang lah, tapi ada.
Ada. Ada. Ya. Kalau orang terlalu kritik dia, ada. Okay. So, before you go, belakang kamu tu, pastikan dah mantap. Dah mantap. Kemudian ada perbincangan. Kalau benda ni jadi, apakah belakang anda tu, parti ke apakah, akan buat? Adakah parti 100% bersama dalam perjuangan ni? Sebab awak boleh berjuang. Awak boleh timbulkan harapan. Tetapi, kalau kat belakang, tunggang langgang, so, for what? So, itu jawapan kepada soalan yang diajukan kepada saya. Regi, siapa PM 11? Sebab orang sekarang ni, dia dapat bayangan, oh, something is going to happen. Nothing is going to happen. Orang dapat bayangan, kerajaan mungkin tumbang. Tidak akan tumbang. Saya 99% yakin. Saya mainkan peranan berbeza sekarang, iaitu membuka minda untuk menggalakkan anda berfikir. Dan kalau kita ikut landasan kebenaran, saya juga hendak anda bersama saya berdoa dan selagi ada masa, pihak-pihak yang berkaitan akan sedar. Saya akan beri peluang. Mengapa saya akan beri peluang? Kerana saya tahu benda belah sini tak selesai masalah dia. Belum bersedia. Sekejap kata, saya nak saya takkan bertanding jawatan presiden. Kemudian esok, saya akan bertanding jawatan presiden. Kemudian lusa macam ni, macam tu. Saya akan beredar sebelum ni, sebelum tu. Jadi orang keliru. Ya? Dan kalau anda nak tahu, setakat yang saya faham, antara wakil-wakil rakyat yang korang tengah selar ni, yang kononnya mengkhianati Bersatu ni, ada di antaranya keluar bukan sebab dia nak khianat, sebab dia tak puas hati dengan kepimpinan yang ada, yang terutama tu. Ya? So, banyak masalah di sini yang tak selesai. Apakah formula Perikatan Nasional untuk tarik pengundi Cina? Takat yang saya lihat retorika yang dimuntahkan oleh PAS dan sebagainya, bagus. Tetapi ianya tidak akan tarik pengundi Cina di peringkat persekutuan. So, awak tak boleh menang majoriti. Dalam keadaan tak ada majoriti, dengan pengerusinya Muhyiddin Yassin, kalau pilihan raya dapat kerusi lebih dari pakatan sekalipun, asalkan tak ada majoriti, Anwar lah Perdana Menteri. So, benda ni tak terurus kat sini. Tak terurus. So, saya masih mengharap akan berlaku perubahan. Percayalah, ya, saya ni, jika esok Anwar, entahlah, satu keajaiban berlaku, dia tiba-tiba berubah, ya, okay, saya akan terima. So, realistik, ya. Saya nak tahu sekarang ni, Perikatan ni, calon Perdana Menteri dia, siapa? Siapa? Who? Is it Muhyiddin Yassin? Is it Hishamuddin Hussein? Is it Hamzah Zainuddin? Ha? Is it Dr. Sam? Namakan. Kalau tak boleh nak namakan, sia-sia. Cuma sekadar berjuang seperti mana yang dilakukan oleh PAS dan Bersatu sekarang, memadai. Duduk sebagai pembangkang, berjuang menjadi pembangkang untuk membangkang perkara-perkara yang memudaratkan rakyat, itu cukup. Lebih dari itu, buang masa. Tunggu je PRU 16. Saya dah beritahu, benda berlaku secara organik. Tidak ada satu apa pun yang saya lakukan atau sesiapa lakukan sedang mempengaruhi rakyat. Ya, sebab kita dah kaji, benda sedang berlaku secara organik semula jadi. Rakyat dah buat keputusan. Ya? So, saya tahu. Kalau saya dulu keluar, ya, berapa ramai yang akan ikut. Saya tahu sekarang tak akan. Ya, saya akan terkejut kalau ada 5 orang yang ikut saya. Ya? Keadaan dah berubah. Zaman dah berubah.
kalau saya nak lakukan apa-apa, saya nak tahu dulu siapa calon PM Perikatan Nasional. Ha? Sekarang ni macam-macam perkumpulan yang ada, puak-puak yang ada, apa ni satu grup, tidak ada interaksi dengan grup ini, parti tidak akan interaksi dengan anda, macam-macam ada. Ya? Tak bersedia untuk takbir urus negara. Ya, tak bersedia sebab tak boleh takbir urus perancangan sendiri. So mulakan dengan umum, siapa dia PM, siapa-siapa, beri nama. Is it Sanusi? Ha, Sanusi dia belah ni negeri. Ha, is it Dr. Sam? Ya? Dan satu lagi, PAS ini sebenarnya masa depan untuk Perikatan, bukan Bersatu. Bersatu berpaut pada PAS, itu realitinya. Untuk meyakinkan orang Cina dengan India bahawa PAS ini adalah parti untuk semua. Dan dalam keadaan PAS ini adalah penggerak utama Perikatan. Amat pelik bila pengerusi Perikatan bukannya Presiden PAS atau orang dari PAS. PAS sebelum nak cerita nak takbir urus negara, PAS kena takbir urus Perikatan Nasional di peringkat teratas. Ha, Setiausaha Agung bolehlah dari Bersatu ke apa ke, tapi pengerusi Perikatan perlu dari PAS. Kalau Perikatan sendiri tidak boleh diterajui oleh PAS, masakan negara. Ya? So itu memang terang lagi bersuluh. Ramai kumpulan Melayu yang saya jumpa, mereka hampa benda ni. Ya? I think it's time PAS duduk bermuzakarah dengan Bersatu dan berterus terang, mereka bincang secara berterus terang realiti semasa dan apa yang harus dilakukan, termasuk kemungkinan pengerusinya bertukar kepada orang PAS. Contohnya letak Dr. Sam sebagai pengerusi PAS. So ini menjawab soalan anda lah, ya, menjawab kepada soalan anda. Bukan saya nak masuk campur urusan orang lain, itu orang, saya hormati usaha-usaha mereka. Tetapi bagi saya, ya, saya nak tahu satu perkara aja dari Perikatan Nasional. Siapa calon Perdana Menteri? Dan saya juga nak tanya, ya, adakah PAS sanggup menerajui Perikatan Nasional di mana pengerusinya, pengerusi dari PAS. So itu saja. Saya tak nak masuk campur. Ini cuma pandangan je. Saya tak nak masuk campur. Saya pun dah beritahu saya akan beransur-ansur keluar dari dunia politik ini. So saya cuma beri pandangan berdasarkan soalan. Sebab bila benda berlaku, soalan akan datang kepada orang macam kita. Ha, faham tak? Ha, soalan akan datang sebab orang tertanya, betul ke tidak? Orang dah excited. Betul macam kerajaan nak tumbang? Kerajaan takkan tumbang. Percaya diri anda dengan minda anda, dengan baca data, dengan lihat majoriti dan ya, percaya anda, buatlah sedikit analisa anda sendiri. Ya. Kemudian tanya soalan, ya, okay, kalau esok kerajaan tumbang, siapa nak jadi Perdana Menteri? Mengapa mereka tak boleh beritahu kita supaya kita boleh bertumpu tenaga kita dengan tahu apakah misi jangka panjang, kita nak tahu visi bakal Perdana Menteri kita. Dan bakal Perdana Menteri itu boleh mula menonjolkan diri seperti Anwar menonjolkan diri dia 20 tahun supaya kita tahu siapa dia, apakah matlamat dia. Dan dia perlu dilihat bukan hanya menonjolkan diri dia, tetapi dilihat memimpin keseluruhan kelompok Perikatan Nasional ini, menunjukkan bakat kepimpinan dia untuk memacu Perikatan Nasional ke hadapan. Siapa dia? Ha. Kalau ada tak nampak seorang pemimpin yang sedang memacu Perikatan Nasional ke hadapan, seperti ya, bukan saya sokong Anwar, tapi seperti Anwar memacu Pakatan Harapan dari, ada tak nampak? Tak ada. Selalunya last minute mereka akan bergelut siapa jadi Perdana Menteri. Sampai kerajaan tumbang dua kali, dulu bergelut jadi siapa jadi Perdana Menteri. Ha. So tidak ada kesepakatan. Kita akan di belakang orang ini dan kita tak akan fikir pun kita nak jadi Perdana Menteri. Ada tak semangat ini dalam Perikatan Nasional? Ha, kalau tak ada,
saya buat setakat yang saya buat lah, tak payah buat lebih. Faham tak? Sekarang dah faham pendirian saya lah. So sehingga kita berjumpa di lain masa, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.